Halo. Mana bapak-bapaknya yang motoin? Welcome to Ami Channel. Terus? Kita hari ini? Monyet Forest. Apa? Monyet Forest. Di mana? Di sini. Apa namanya? Monyet. Bali. Yeay. Indonesia. Sekarang ini udah jam. Yeay. Hari ini aku mau ajak mam semua ke Monkey Forest. Jadi ini kedua kalinya anak-anak kesini. Dulu itu kesini waktu pandemi. Maksudnya kita kesini itu masih di swab gitu. Dan gak terlalu rame orang karena turis kan belum boleh masuk ke Bali kan. Waktu itu sepi banget di Monkey Forest ini. Sekarang alhamdulillah udah rame ya, udah bebas gitu, udah gak pakai swab-swab lagi, udah gak pakai masker-masker lagi. Semoga corona menghilang hempas ya, gak balik lagi. Nah sekarang ini kita lagi mau kasih makan ikan. Iya benar. Kita tuh nyari tutup. Wow, abang udah gelap-gelapan aja loh. Kita itu kesini bareng sama temen aku, Mams. Jadi dia itu punya, namanya Sesa. Dia itu punya anak seumuran sama Ryan sama Rania. Jadi dulu pernah sekelas gitu loh, satu sekolah terus satu kelas begitu. Nah ini kita lihat dong, monkey-nya lagi dikasih makan. Ini ubi apa? Ubi singkong gitu ya. Kalau nggak ada tuh gue lihat ada sih yang dikasih pisang, tapi dikit. Mungkin mahal kali ya, jadi dikasih makannya itu. Apa snack time kali itu ya? Nah lucunya lagi ya Mams, si monyet-monyet ini mereka itu ngincer tempat minum, kamera, kacamata, terus tas dong. Bisa loh dia mau ngerebut gitu loh Mams, ngeri juga ya. Apalagi tempat minum, ya ampun. Nah ini lihat dong, ini monkey baru lahiran kayaknya. Karena anaknya masih basah gitu loh. Jadi monkey itu kalau masih basah udah gede ya anaknya. Enggak takut ya saya sama orang ya. Aku pikir lebih kecil dari itu gitu. Ini Ryan sama Rania nih. Berantem. Enggak dia lewat dicolek. Oh dicolek. Dia tahu aja bang itu monyet. Dia yang nggak dia tahu ah, nggak dia tahu aja kalau itu Chanel bro. Bangke juga tuh monyet ya. Abi. Ya kau lihat kau lihat oke bang. Eh Kai. Bro datang bro. Dia ngincer apa coba? Oh, ngeliat oh. Kuburan itu bang. Tuh kan lu. Bang, situ kuburan katanya Bang Ryan. Kuburan monyet kali. Kuburan monkey kali ya? Iya, anak-anaknya pada di sini kan? Wah, kencang banget lagi dia. Kenapa ini bang? Dia bang. Terus ini bang. Lagi mau main kali. Iya, iya. Dia mau lagi. Ya.
Udah selesai, bro. 6.5 hours later. Yay, kita udah sampai Villa Mams. Karena terlalu panas di Monkey Forest, jadi kita nggak terlalu lama di sana. Cuma muter-muter sebentar, balik ke villa. Anak-anak pengen berenang. Nah, ini Bu Luh yang punya villanya. Ini yang di belakang. Nah, ini dia lagi sembahyang kayaknya deh. Jadi sembahyangnya tuh di sini gitu. Jadi melewati villa aku ini, dia minta izin dulu, bilang kalau mau sembahyang ya sebentar untuk taruh apa itu ya? Aku nggak tahu deh, itulah pokoknya ya. Begitu. Welcome to my channel. Hari ini kita mau kemana sih, Nyonya? Kita mau naik gajah. Di mana? Apa namanya? Mason. Mason. Mason Park. Elephant, Elephant apa Park itu? Ya. Di Bali, di Ubud. Ya. Oke deh, kita masuk ya. Yeah. Sama anak-anak tuh. Hai, sehat dong. Hai. Hai. Let's go guys. Kita sampai ke mes. Ya, makasih Mbak. Apa? Kita tunggu. Masa orang jadi itu dia bukanya kan jam 10 nih. Kita dapat jatah 1.5 jam lagi nunggu untuk naik gajahnya. Nanti dia gini tuh. Hah? Santai Bu, santai. Lihat ke sana ya. Din, bagus Din, bagus Din, bagus. Santai, bagus, bagus. Video bang. Video bang. Pelan, Din, pelan. Jangan merem. Las, pas, ya. Dapat enggak? Sini, sini. Jadi ya biar dia apa? Oke, okay. Ranya, Ranya lagi ngasih makan. Pinter ya si Dina ya. Ayo, ayo. Pinter banget loh. Video, Mbak ya? Video. Ayo, Din. Ayo, Dina. Pinternya. Ranya, Ranya, ayo. Kau foto aku video ya? Kau fotoin ya semuanya? Nggak apa-apa lah, nama juga elephant. Kalau mau wangi mah. Makanannya. Ini tuh. Good. Kerak ke apa ke? Ya bang, kasih bang. Lagi. Halo Winter. Smile deh, smile, smile. Smile. Lagi. Lucunya? Video bu, video bu. Yeay. Ayo kakak, dedek. Come on kakak dedek. Fotoin ya mama. Kakak dedek mau? Kakak mau? Kakak sayang mau? Ayo, fotoin kak. Smile. Kasih aja itu. Nanti mami beliin ya. Hak. Din, bagus. Bagus, Din. Din, Dina bagus, Din. Lagi-lagi video video. Bagus. Mau kak? Dede mau nggak? Kakak. Mau yang ini? Boleh deh. 50.000 deh bang. Ada nggak duit kamu? Ada nggak duit kamu? Ada? Nggak ada. Gimana mau beli dong? Mau dipilih bang? Yang bagus bang? Yang seger? Yang banyak badannya bang, sama ya mbak ya, rata ya? Ya segitu-segitu, yang besar yang kecil. Ini kan ngasih yang ini kan mbak? Ya yang semua di sini. Semua itu kan kasih si Dina ya bang?
yang motok kamu itu, Bang. Terima kasih. Ya. Nah, rata dong, rata. Ayo ke situ, ke Dina, ke Dina. Ayo sini. Sini, guys. Guys, kan. Makan. Pinter. Tunggu deh, main video foto deh. Ih, pinter si Dina. Ya, lagi kemana lagi? More. Itu boleh enggak? Itu boleh enggak? Hei, pintar. Ambil, Bang. Oh, dia mau tuh ambil. Bye-bye, elephant. Diana. Diana namanya. Dia, ada program ini buat ride? Iya, ada. Mas, kita kan. Seru banget loh, ngasih makannya seru banget ya, Ses. Nyahletnya. Kita mau makan, lapar guys, lapar. Oh, angkat sampah juga, Kak, tuh. Harta karun. Dia angkat harta karun. Oh my God, ini dia angkat. Oh, sakajah yang bergelindangan. Ini abang diajakin begini, sampai dalam liat, Bang. Enggak lah, Bang, kayaknya Kak. Takutnya ada yang alergi gitu kan. Nyonya Sesa apa pesannya? Ayam bakar mati. Kakak apa, Kakak? Cheeseburger. Cheeseburger. Abang suka tuh, Kak? Mau enggak? Hmm. Itu. Sayur. Mau. Enggak mau nih, Kak. Enggak lah. Abang apa, Sen? Penny. Yeah. Yummy. Cheese. Okay. Nanti. Ya. Boleh minta piring ya buat nanti. Lagi mau piring. Dede apa makannya, Dek? Pizza. Dede Ranya makannya apa? Pizza juga. Awang kenapa saya? Wah, double abang ya. Oke. Okay. Mama ya, Sesa sama ya. Mami dapat ya. Mama Sesa sama Mami. Enak gak? Gitu bang. Enggak mah, si Tara ngomong gitu. Tadi waktu Mama Sesa foto, hah? Mama Sesa gue bilang. Manggilnya Mama Sesa. Soalnya di rumah nyokap gue manggilnya kayak gitu ya kan. Mama Sesa gitu ya kan sih. Mama Mideta gitu. Oh, Mama Sesa. But usually, I call her mama. Iya, kalau di rumah sih biasa mama ya. Nah. Oh. Tapi everybody knows her name. Yeay, kita udah nunggu 1,5 jam. Udah kenyang makan dan jalan-jalan ngasih makan gajah. Sekarang udah dipanggil deh anak-anak buat mandiin gajah. Jadi ya mam, tapi ini mah cuma menurut aku aja ya. Jadi sebenarnya itu kalau kalian kesini itu mendingan ya pilih yang ride untuk ride gajah aja. Maksudnya apa sih? Naik gajah aja sih sebenarnya, karena mandiin juga cuma sebentar dan itu harganya juga lumayan. Untuk mandiin aja itu 300.000 loh satu orang. Jadi mendingan sih mandi yang main gajah muter-muter gitu loh. Itu sih. Terus apa ya? Nah, ini gajahnya itu kalau aku lihat ya, dari aku pikir tuh gajahnya kotor gitu ya, atau gajahnya gantian gitu udah dimandiin sama yang lain, mandi gajah lain lagi. Ini enggak. Satu gajah ini dari pagi ya, dari dia buka sampai pulang. Ini aja dimandiin gitu loh, Mam. Jadi ini gajah udah bersih. Secara udah ada berapa orang yang mandiin ya kan? Habis mandiin gajah, abang elephant ride deh. Ini lumayan, Mams. Harganya terjangkau dan naik gajahnya itu 20 menitan. Oke banget kan? Ryan namanya belum pernah naik gajah, terus pernah sih naik gajah di taman di mana gitu yang sebentar doang. Kok ini kan lama. Ini worth it deh untuk dicoba anak-anak. Thousands of tears later.
Gimana dek? Bagus? Serem gak? Mbak mau bubble gum dong. Oh enggak lah, mau bisa nggak dua? Enak nggak? Hmm, yummy. Hmm, enak. Coba dedek lihat. 7. Badang 9. 9. Ini yang naik motor. Bagus sih, ini yang naik motor bagus. Mama ini ya. Ini bang. Ini dedek nih. Tanya nih, tanya. Gimana, Ses? Reviewnya gimana, reviewnya? Lumayan lah, worth it nih. Worth it ya. Iya, gak tahu. Kalau tante Sesa, iya lewat sini. Iya, wortel itu adem ya, Ses, ya. Tapi makanannya kurang ya. Makanannya kurang. Makanannya. Tapi boleh loh kayak bawa snack-snack ya kan? Enggak. Iya, bawa minum, bawa. Benar. Oke lah ya, Kak. Ha, suka kan? Main sini, Dede juga suka, Dek. Suka. Abang suka kan, Bang? Dede, Rania? Iya, iya katanya, Bang. Itu tulisannya, Bang? Iya, Mamot.